Oke, di sini saya akan membagikan sensitivitas terbaik auto headshot ya. Jadi ya sebelum lanjut ya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum sholat ya silahkan sholat dulu ya. Jadi nomor satu itu sholat itu ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar saya semakin semangat bikin kontennya ya. Oke, di sini ada musuh ya. Ke sini ada musuh nih. Oke, nah kan ini kan auto ngekill ya. Ini sensitivitas ini saya tahu dari FDW ya, kalau nggak salah itu ya. Sensitivitas terbaik ya. MP40 dan M4 ya, atau M4A1 ya. Oke, di sini ada musuh ya. Oke, kita tembak aja nih. Tapi kok hilang gitu musuhnya. Jadi mainnya itu harus santai-santai aja. Nah kan dilihat, bisa dilihat di map nih ada musuh ya. Coba kita kill pakai MP40 ya. Kita coba nih. Tapi ini mainnya harus pakai strategi nih. Gimana nih musuhnya nih? Bisa Anda lihat itu damage-nya M4A1 itu rata-rata 25, 24, 26 ya. Mantap nih. Sensitivitasnya tuh mantul ya. Atau dikira apa itu ya? Pro player ya. Padahal saya bukan pro player ya. Oke, di sini saya main squad, pasti ada squadnya ya, ada temennya nih. Tapi dia di mana ini temennya nih? Oke, di sini ada, kita loading dulu. Santai aja mainnya, santai lah. Ya, kalau nggak terlalu santai gimana gitu? HP kentang lah, wajar gitu kan? Nah, oke. Okay. Nah kan auto kill lagi, jadi auto rata sekuat tuh cuy. Satu sekuat juga bisa rata kalau mainnya santai-santai aja, jangan terlalu maju sendirian gitu. Jadi itu namanya nafsu cuy, jadi ya kalah ya cuy. Di sini ada orang ya di batu ini. Nah, bisa Anda lihat tadi, lihat nggak tuh? Lihat nggak? Coba lihat diulang aja cuy. Itu damage itu ada ya, kena headshot semua cuy. Ada yang sebagian, ada yang kuning juga ya. Ini MP40 saya ini, beh, mantap. Bisa lihat ya, ini ada mobilnya apa ini? Coba kita kira lagi. Mana nih kepala nih? Aduh, es kepala, coy. Wih, hilang kan ngebug. Tuh kan MP40 saya, cuy. Ih, mantap. Ini orang kebal. Wah, udah kenok nih. Kok dia kenok, saya juga kenok ya, aneh. MP40 saya itu ngebug ya, cuy. Terlalu sangat-sangat sultan ya. Kita loading aja. Udah nggak kerasa di sini sudah K5 ya. Oke, ini saya juga ini nggak tahu nih darah saya berapa ya, nggak tahu nih ya. Darah saya transparan cuy,
Oke, di Katulistiwa ada musuh lagi, coba kita kill ya. Enak banget nih sensitivitas, cuy. Ya sensitivitasnya itu ada di tebak-tebak lah, untuk tonton sampai habis aja, cuy. Berarti saya simpan kok sensitivitasnya. Pokoknya tontonin aja, cuy. Tonton terus aja nih, bantu support channel saya, cuy. Agar saya semangat bikin konten, cuy. Ini kepala musuh bukan nih? Coba tembak. Oh, bukan. Bukan deh, cuy. Tuh, M4A1 saya juga mantul kan, cuy ya. Tuh. Karakter Kelly Awakening. Senjata MP40. Wah, mantap. Ditambah sensitivitas auto headshot. Auto dikira pro player. Beuh. Lihat enggak tuh? Tadi auto headshot kan? Beuh, kepala copot. Bisa lihat enggak tadi kepala copot, coba. Ulang aja, ulang. Kepala copot tuh tadi tuh. Auto like ya. Jadi sini kita beda game ya. Kayak tadi saya turun tuh di bawah ada satu squad, coba kita ratakan apakah rata dengan sensitivitas ini. Kita tembak-tembak aja nih. Nah, kan. Oke, kalau ada musuh ini santai-santai. Oke, ini ada yang revive. Beuh. Kenok ya. Kenok lagi. Kenok lagi, cuy. Ke di bawah tuh ada musuh tuh, ngapain tuh? Ya auto. Baru turun auto dikira cheater ya, cuy. Pakai sensitivitas ini, cuy. Pokoknya mantul lah. Jadi subscribe dulu, cuy, channel ini, cuy. Subscribe, cuy. Melakukan kebaikan itu di bulan Ramadan itu pahalanya besar, cuy. Pokoknya like video ini, cuy. Oke, di sini damage-nya itu rata, cuy, pakai sensitivitas ini, cuy. Oke, ini pakai apa ini, perontal ya? Ada perontal gaming ini. Tetap santai aja mainnya. Hampir mati saya ini. Oke, dia ke atas dan saya di sini, cuy. Oke, nah. Kita tembak, beh, ngekill lagi, cuy. Itu kepalanya hampir copot, cuy. Kan di atas ada musuh lagi, bung. Saya es kepala ini. Es kepalanya tuh berskin, cuy. Mantap ya kan? Oke, pasti nungguin kan ya sensitivitas itu di mana, cuy. Oke ya, kayak saya kasih tahu nih sensitivitasnya nih, cuy. Dan 3, 2, 1. Nah, ini dia, cuy. Sensitivitasnya, cuy. Oke. Sekian dari saya MPI dan salam.